Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semuanya kepada murid-murid dan penonton yang menyaksikan video pada kali ini. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tata Bahasa. Apa khabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat, baik-baik, sentiasa ceria bersama dengan keluarga. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail. Jom saksikan dulu video ni. Hai Aceh Laila, perempuan sangat cantik. Anak tak selesa, jalan tutup mata. Tari kata dekat, anak pun tak heran. Tapi ini jauh, anak sudah penat. Ayah. Marilah Apek, oh mari sayang. Ikutlah saya, Apek jangan bimbang. Biarlah lambat, asal kita selamat. Kaki melangkah, oi perlahan-lahan. Baik, kita teruskan pembelajaran kita untuk Bahasa Melayu Tata Bahasa. Tajuk kita pada hari ini, kata adjektif. Sebelum tu kita nak tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan kata adjektif ini. Baik, kata adjektif ni ya, digunakan untuk menyatakan sifat atau keadaan sesuatu, sama ada benda hidup atau benda yang bukan hidup. Benda hidup tu seperti kita lah, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Benda bukan hidup, benda sekeliling kita lah. Contoh macam ya, telefon bimbit, kereta dan sebagainya. Kata adjektif ni terbahagi pada 9 subgolongan, iaitu yang pertama, kata adjektif sifat, kata adjektif warna, kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu, kata adjektif jarak, seterusnya kata adjektif cara, kata adjektif ukuran, yang ke-8, kata adjektif panca indera, dan yang terakhir, kata adjektif perasaan. Kita nak tengok apa maksud bagi setiap kata adjektif ini. Yang pertama, kata adjektif sifat. Okay, sebagai contoh, anggun, berani, cerdik, pemalu, lemah lembut, kacak. Jadi maksudnya apa sahaja sifat yang ada pada manusia ya, atau benda sekalipun yang kita ingin nyatakan, dan itu adalah kata adjektif. Seterusnya kita lihat contoh ayat bagi kata adjektif sifat. Ayat yang pertama, katanya anggun, wanita itu kelihatan sangat anggun. Ya, anggun kita gunakan untuk manusia. Kita tak boleh gunalah untuk haiwan macam kucing, anggun. Tak boleh. Ya, kucing mesti comel lah. Seterusnya, tenang. Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Okay, dalam ayat tu, tenang adalah kata adjektif. Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya ni, okay, sebenarnya ini adalah peribahasa yang bermaksud orang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut. Maknanya jangan kita sangka orang yang senyap tu tak berisi, maknanya tak ada sesuatu yang hebat dalam diri dia. Seterusnya, kata adjektif warna, biru, kelabu, hitam, merah, kuning, merah muda, hijau pucuk pisang, kuning pinang masak. Okay, sebagai contoh saya ada letak gambar pinang. Okay, ini isi dia. Ini warna kuning pinang masak. Okey, dia kurang lebih sama. Baik, seterusnya kata adjektif warna, contoh ayat yang kita berikan di sini, biru tua. Kereta ayah berwarna biru tua. Okay, biru tua tu adalah kata adjektif. Baik, seterusnya merah. Isi buah tembikai berwarna merah. Merah adalah kata adjektif. Tengok buah tembikai tu. Masaranum. Okey, itu adalah kata adjektif warna. Seterusnya kata adjektif bentuk. Contoh yang diberi kat sini, bulat, leper, silinder, bengkok, segi tiga, bumbung limas, bujur, petak. Contoh ayat yang diberikan di sini, kata adjektif bentuk, bengkok. Besi itu bengkok setelah diketuk oleh abang. Okay, bengkok adalah kata adjektif. Ayat yang kedua, segi tiga. Potongan kek itu berbentuk segi tiga. Kek karamel. Baik, seterusnya kata adjektif waktu. Contoh di sini, pagi, lewat, silam, malam, dahulu, dini hari, petang, malam. Okay, apa-apa sahaja waktu, itu juga adalah kata adjektif.
aktif sebagaimana dalam gambar ni. Ini waktu apa? Biasa orang tidur waktu malam. Jadi malam tu adalah kata adjective. Okey, dini hari. Dini hari ni waktu bila? Okey, dini hari ni waktu awal pagi. Seterusnya kata adjektif, contoh ayatnya, pagi Fatimah bersenam pada setiap pagi. Pagi adalah kata adjektif waktu. Baik, yang kedua lewat, ibu pulang ke rumah agak lewat. Lewat adalah kata adjektif waktu. Seterusnya kata adjektif jarak. Okey, kalau tengok dalam gambar ni, berdiri dalam keadaan jarak. Sekarang ni kita masih lagi dalam SOP. Jadi perlu jarak. Okay, lihat contoh di sini, dekat, jauh, nyaris, antara, hampir, pertengahan. Kita lihat contoh ayat yang diberikan. Baik, ayat yang pertama, antara, rumah Aiman terletak antara sekolah dan masjid. Maknanya contoh rumah Aiman, sekolah, masjid. Rumah Aiman di tengah-tengah lah. Okay, itu antara. Baik, nombor dua, jauh. Kampung halaman Datuk jauh dari bandar. Baik, jauh adalah kata adjektif. Dah lama tak balik kampung kan? Okey, jadi yang pertama ni antara kata adjektif jarak. Yang kedua, jauh kata adjektif jarak juga. Seterusnya kata adjektif cara. Contoh yang diberikan di sini, deras. Deras untuk apa? Biasa untuk sungai, ya, air yang mengalirlah. Seterusnya, laju, cepat, lincah, gopoh, tenang. Baik, kita lihat contoh ayat bagi kata adjektif cara. Contoh yang pertama, deras. Air sungai itu menjadi deras selepas hujan. Baik, seterusnya yang kedua, laju. Kereta itu bergerak laju di jalan raya. Siapa nak kereta ni? Okey, laju adalah kata adjektif. Deras juga adalah kata adjektif cara. Kata adjektif ukuran. Nah, ukuran ni suatu benda yang kita boleh ukur lah. Okey, contoh di sini, nipis, tebal, tinggi, rendah, pendek, panjang. Kalau tengok dalam gambar ni, Arnab lebih kecil dari zirafah. Zirafah lebih besar atau tinggi dari gajah. Baik, kita lihat ayat kata adjektif ukuran. Contoh ayat, nipis. Ni apa ni? Bawang. Bawang merah lah. Kulit bawang merah sangat nipis. Nipis adalah kata adjektif. Baik, yang kedua, besar. Gajah itu lebih besar dari Arnab. Baik, seterusnya kata adjektif panca indera. Panca indera ni apa yang kita boleh rasa melalui anggota tubuh badan kita. Okey, yang pertama, kalau tengok gambar ni, ada rasa dengan lidah. Contoh yang diberikan di sini, sedap. Sedap kita rasa dengan lidah lah. Masin, lidah juga. Cantik, kita menggunakan panca indera mata. Kita melihat. Bising, panca indera apa? Telinga, kita dengar. Merdu, panca indera, kita dengar juga kan suara merdu. Okey, lembut, kita rasa. Contoh kita rasa kain, lembut. Manis, dengan lidah lah kita rasa manis. Baik, contoh ayat kata adjektif panca indera, manis. Aiskrim itu sangat manis. Nampak ni, sedap kan aiskrim tu. Seterusnya nombor dua, sedap. Kari ayam yang dimasak oleh ibu sangat sedap. Okey, sedap dan manis adalah kata adjektif panca indera. Seterusnya kata adjektif perasaan. Okey, perasaan ni melibatkan hati kita lah. Kalau tengok contoh di sini, suka, marah, sayang, kecewa, cemburu, duka cita, takut, gembira. Contoh ayat bagi kata adjektif perasaan. Contoh di sini nombor satu, suka. Adik Aisyah suka menari. Yang kedua, sayang. Zarul sangat sayang akan kucingnya. Okey, sayang adalah kata adjektif. Suka juga adalah kata adjektif. Kucing siapa ni? Tersesat. Baik, sekarang kita nak lihat contoh ayat yang diberikan di sini. Baik, ayat yang pertama,
Akmal seorang budak yang berani. Berani adalah kata adjektif sifat. Ayat yang kedua, buah rambutan yang masih putih itu berwarna hijau. Okey, jadi apa kata adjektif dia? Hijau. Okey, kata adjektif warna. Baik, putih. Apa maksud putih? Ada dekat bawah ni kan? Okey, jadi tahulah. Okey, maksud putih adalah buah yang masih muda dan kecil. Seterusnya, ayat yang ketiga, Zulkifli nyaris terlanggar kucing ketika mengayuh basikal. Okey, nyaris adalah kata adjektif jarak. Baik, ayat yang keempat, suara Datuk Sri Siti Nurhaliza sangat merdu. Okey, merdu kita boleh dengar. Jadi, kata adjektif panca indera. Yang kelima, Saiful meminta tukang jahit memotong seluarnya kerana terlalu labuh. Okey, kata adjektif ukuran, ya, labuh. Murid-murid, ya, untuk kata adjektif, tajuk kata adjektif ni perlu faham kata adjektif ni adalah sifat, ya, kata sifat sesuatu perkara. Okey, dan kata adjektif ni ada 9 subgolongan ni. Jadi saya harapkan semua murid-murid faham, ya, untuk topik kita pada hari ini, kata adjektif. Alhamdulillah, dah pun selesai untuk pembelajaran kita bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tata Bahasa untuk tajuk kita kata adjektif. Dan saya harapkan semuanya dapat memahami setiap pembelajaran kita pada hari ini. Kalau mungkin kurang faham, boleh ulang semula video ni, saksikan dari awal sampai habis, insyaAllah. Berjumpa lagi di lain pertemuan dengan tajuk-tajuk dan perkongsian yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail Riz TV, dan terima kasih kepada anda yang dah pun subscribe YouTube channel Rizal Ismail. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.